Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini terlebih dahulu. Iya, caranya cukup mudah. Buat sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar dan informasi-informasi seputar selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Verel Bramasta. Ya, tadi malam Verel Bramasta telah sampai di Taiwan. Ya, tiba di Taiwan, ternyata Verel Bramasta mencari makanan di sana karena lapar. Ya, tiba di sana Verel Bramasta berkunjung ke sebuah minimarket. Dan Verel Bramasta mencari makanan yang bisa dimakan atau makanan yang halal. Ya, sungguh luar biasa ya sahabat semua. Verel Bramasta tiba di Taiwan bersama dengan para sahabat seperti Kel Justin, Enrique, Joshua dan juga keluarga tercinta. Ya, Verel Bramasta memang liburan kali ini pasti sangat menyenangkan. Dan Verel Bramasta yang liburan ke Jepang juga bakal menikmati momen tahun baru di Jepang. Ya, kan liburannya selama seminggu. Wow, sungguh luar biasa ya. Semoga Verel Bramasta bisa menikmati liburan di sana. Dan pastinya semoga Verel Bramasta selalu bahagia. Dan sedangkan kabar terbaru dari Feby Rastanti, ya Feby Rastanti saat ini juga lagi sibuk dengan film terbarunya yang berjudul Balada Si Roy. Ya, film Balada Si Roy bakal ditayangkan di bioskop kesayangan Anda mulai Januari besok. Dan saat ini Feby lagi sibuk dengan podcast dan juga promosi dari film Balada Si Roy. Ya, semangat ya buat Feby Rastanti, semoga filmnya sukses dan dicintai oleh banyak orang. Oke sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.